Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton di Facebook rasmi SME Corp Malaysia dan juga SME Corp rasmi Pulau Pinang, Facebook rasmi Pulau Pinang. Bertemu kita hari ini bagi program tembusi pasaran hypermarket dan juga ekspor. Hari ini kita bersiaran bersempena dengan Minggu PKS 2021 dengan tema Mula Berdikit Azam Melangit. Okey, hari ini 26 Jun, okey, bersama kita pada petang ini iaitu tiga panel utama yang kita jemput masuk dalam program ini, iaitu tidak asing dan tidak bukan dengan rasanya ramai yang di luar sana kenal dengan kita punya panel yang pertama iaitu YB Dato' Abdul Halim bin Haji Hussein, iaitu Esko Perdagangan Industri dan Pembangunan Usahawan Pulau Pinang. Selamat datang, Tok. Assalamualaikum. Selamat terima kasih dan jemputan. Okey, ya, panel kita yang kedua, okey, tidak asing tak bukan juga di Pulau Pinang kalau tuan-tuan dan puan-puan selalu berurusan berkaitan dengan halal, iaitu kita menjemput Puan Aida Abdullah Lim Abdullah, iaitu Chief Executive Officer Pinang Halal International, okey, PHI ataupun nama lain dia PHI lah untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Okey, Puan Aida ni berpengalaman selama 30 tahun dalam bidang korporat, termasuk pernah berkhidmat di QSR brand dan lain-lain konglomerat utama di di Malaysia. Dan juga pernah juga berkhidmat dengan Bursa, Bursa Malaysia, Stock Exchange dan juga Securities Commission Malaysia. Selamat datang, Puan. Assalamualaikum. Terima kasih sebab jemput kita. Okey, panel kita yang ketiga iaitu Datuk Hajah Nurhaliza binti Hussein, CEO dan juga penasihat kepada Haliza Industri Sdn Bhd. Okey, Datuk Hajah Haliza juga merupakan pengerusi Dewan Ita, pengerusi Dewan Ita Malaysia, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia bagi tahun 2021. Beliau merupakan pengarah CEO lah bagi Haliza Industri dan juga syarikat beliau telah mengeksport okey kepada 13 negara Datuk, banyak negara tu. Antaranya China, Oman, Bahrain, Arab Saudi, Mauritius, Maldives dan pelbagai negara lagi sebanyak 13 negara. Selamat datang Datuk Taliza. Yes, assalamualaikum. Terima kasih kepada SME Corp dan kepada adik-adik panel yang lain juga. Selamat bertemu di ruangan ni. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, sempena Minggu PKS 2021, tahun ini kita laksanakan Minggu PKS secara virtual berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya kita mempunyai booth secara fizikal, tetapi bagi tahun ini kita melaksanakan kelainan sedikit iaitu dengan melaksanakan secara virtual di atas platform MyAssist MSME, iaitu satu platform yang dibawa khas oleh SME Corp Malaysia dan juga Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi melalui di bawah program penjana. Jadi ada terdapat pelbagai booth yang disediakan di dalam platform MyAssist MSME dan tuan-tuan dan puan-puan boleh melalui platform tersebut bagi mendapatkan pelbagai khidmat nasihat jualan melalui atas talian dan pelbagai lagi. Dan juga siri-siri webinar yang kita jalankan sepanjang Minggu PKS. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, kita sediakan lebih 50 webinar sepanjang Minggu PKS bermula daripada 23, hari itu 23 kita ada daripada Pahang dan hari ini adalah secara rasminya hari ini bermula 26 dan sehingga 4 Julai. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan di luar sana boleh melayari portal MyAssist MSME dan klik pada platform webinar untuk mendengar pelbagai webinar yang telah disediakan sepanjang Minggu PKS. Okay, tanpa melengah masa lagi, saya ingin mempersilakan Datuk Alim, okay, YB Datuk, mohon terangkan sedikit fungsi MMK Industri Pembangunan Usahawan dalam memastikan usahawan-usahawan Pulau Pinang ni agar mendapat dapat menembusi lah Datuk pasaran-pasaran ekspor. Silakan Datuk. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih Azam, terima kasih SME Corp atas jemputan pada petang ini untuk membincangkan tajuk yang cukup significant kepada kita semua pada hari ini. Dan bersempena Minggu PKS sepanjang dimulakan pada hari ini 26 Jun dan hingga 4 Julai. Mungkin cerita sedikit portfolio MMK yang di bawah penilaian saya, iaitu MMK Perdagangan Industri dan Pembangunan Usahawan. Di Pulau Pinang, kita di bawah perdagangan, MMK ini juga menjaga tentang hal ehwal pengguna, perdagangan dalam negeri dan juga perdagangan antarabangsa. Dan
KPI kita ialah bagaimana kita nak merancakkan, nak merancakkan trade. Maknanya kita nak lihat dalam apa jua keadaan perdagangan, trade transaction tu, aktiviti-aktiviti perdagangan itu terus rancak dan ada pertumbuhan. So kalau kita lihat sekarang di bawah apa apa ni keadaan MCO sekarang, kita lalui hampir setahun setengah MCO, perdagangan dalam negeri memang affected dan di bawah perdagangan ini sudah tentu which sector yang akan terkesan. Seterusnya MMK industri itu melibatkan IKS lah. Di Pulau Pinang ni kita ada multinational, kita ada local large companies, IKS yang besar. Kita juga ada SME ya, yang daripada micro, small, medium, kecil dan sederhana. Ini senario di Pulau Pinang. Dan seterusnya saya juga memegang portfolio pembangunan usahawan. Bagaimana membantu usahawan untuk mereka engage dalam bidang perdagangan, bidang juga dalam bidang IKS. Sebelum tu saya juga nak bawa kita lihat kedudukan Malaysia dan Pulau Pinang. Saya tajuk kita ialah bagaimana nak tembusi export market, pasaran export, dan juga bagaimana nak tembusi pasaran hypermarket dalam dan luar negara. Kita lihat table yang kita ada bersama kita. Kita lihat total export Malaysia. Total export Malaysia kebanyakannya E&E ya, elektronik ya, nombor 1 dan 2. Dan kita lihat contribution Pulau Pinang. Kalau total export elektronik tu EIC ya, electronic integrated circuit tu 189.3 bilion Malaysia, Pulau Pinang menyumbang 129 bilion atau dari segi percentage 68% ya. Dan other electrical and electronic products, produk-produk electrical yang lain daripada Malaysia menyumbang 86.6 bilion ekspor, Pulau Pinang saja separuh, hampir separuh daripada itu ya, 39.0 bilion ataupun 44%. Yang lain itu adalah, mungkin kita nak tengok slide yang satu lagi, next one. Ini kita tengok ekspor Pulau Pinang. Kalau kita tengok ekspor, kita kena tahu apa yang Pulau Pinang ekspor dan jumlah ekspor. Kalau tahun 2015 di atas sekali itu, 2015 kita tengok total merchandise export. Maknanya jumlah dagangan ekspor Pulau Pinang daripada 2015 1.1 bilion, 2019 243 bilion, terus peningkatan kepada 2020 312 bilion. Ini yang kita dapat kongsi pada hari ini. Dan daripada itu kita lihat barangan utama, kita lihat bahagian hujung ya, barangan utama ialah barangan elektronik E&E ya. Ini yang satu, yang kedua, dan yang ketiga tu barangan berkaitan dengan apa equipment, apparatus, banyak di Pulau Pinang ni medical device, sama di sini ialah telekomunikasi. So kalau kita lihat dua di atas ni, elektronik dan barang berkaitan elektronik ni contribute lebih kurang 54% daripada jumlah ekspor Pulau Pinang. Yang lain-lainnya kita lihat di bawah ni ialah semua berkaitan electrical dan equipment. Bawah ni ada sikit apa jewelry ya, 6.4 bilion ialah barangan-barangan apa barangan emas lah, jewelry ya. Hampir 1% lah. Dan selebihnya barang-barangan yang lain. Ini Pulau Pinang. Dan kalau kita lihat dari segi saya di sini ada jumlah import dia, sebenarnya kita ada surplus lah. Kalau 312 ni campur dengan import kita 188 lah. 188, maknanya jumlah trade kita tu 504 bilion, import dia 188, tak tunjukkan di sini, sebenarnya ada di slide yang sebelah, tapi 500. So kita ada surplus dari segi jumlah ekspor 312, jumlah import 188. Okey, seterusnya kita slide ini sedikit saya kongsi tadi. Saya nak terus ke yang terus
siapa yang kita berniaga. Ekspor kita di Pulau Pinang ni ke mana? Ke mana? So kita lihat nombor satu ke China. Ini dia 10 destinasi yang dia di apa ekspor kita ke pergi ke mana? China, Hong Kong ni lebih kurang China juga lah. Okay, kita ke Taiwan. Ini saja kita lihat 20% ke China, 15% ke Hong Kong, apa ni? Taiwan 6%, maknanya di sini 41% ke negeri China, Hong Kong dan Taiwan. 41% ini apa ni? Destinasi ekspor kita yang terdekat jiran kita Singapura. Yang ini yang 14% ni rest of the world. So sikit saja ke Europe. Ke Europe ni Germany, Netherlands yang terbesar negara lain daripada China ialah United States. Maknanya dagangan kita ni banyak ke timur. Kalau kita ambil China, Hong Kong, Thailand, Japan apa semua, maknanya dagangan kita ni hampir 70% ni ke timur. Rest of the world ni campur-campur lah. Middle East ke apa semua ni rest of the world. Ini import kita juga kita lihat China, Taiwan, Singapore, United States kita import barang-barangan bila kita dagang dengan negara ini, ada kita yang beli di negara ini dan juga ekspor ke negara ini. Dan trading partners, rakan dagang kita, kalau kita lihat bila kita ekspor, import negara ini tentunya China, Amerika Syarikat, Singapura dan negara-negara lain, kita lihat Jepun, Hong Kong, ini Europe sedikit. Itu yang saya kongsi. So apa yang saya nak sebut di sini ialah still lah, kalau Pulau Pinang tu barangannya barang kaitan dengan E&E sebab kedudukan Pulau Pinang yang menarik minat banyak foreign direct investment, barang-barang semiconductors lah. Dan kita tahu sekarang permintaan kepada chips begitu tinggi sekali dan saya rasa akan terus tinggi untuk tempoh yang terdekat ini. Sebab itulah kalau Pulau Pinang dari segi sektor industri yang berkaitan dengan elektronik dan EE terus menungkah naik dan kita lihat tidak ada sangat sikit orang kata pengangguran, hanya pengangguran kita panggil transitional berlaku di sektor ini. Okey. Seterusnya itu saya boleh kongsi di sini. Tengok rakan dagang. Okay, seterusnya adalah dagang-dagang di peringkat ASEAN. Kita lihat ASEAN ada 600 juta penduduk dan rakan dagang kita nombor satu ialah Singapura. Kita lihat jumlah ekspor ke Singapura 37 bilion. Thailand 16 bilion, 5.3%, Vietnam 6 bilion. Indonesia kecil. Kalau kita lihat jumlah penduduk Indonesia 260 million, tetapi dagang kita dengan Indonesia, negeri yang paling dekat dengan kita, kecil. So mungkin ada potensi besar untuk kita berdagang di sini. Seterusnya saya nak apa? Ini lain. Belum, kita tak sampai lagi di sini. Okey. Cuma saya nak kongsi ni maknanya ekspor Pulau Pinang, dia negeri dia corak cara dagangan dia ialah untuk ekspor ni macam Singapura. Maknanya dia bukan ada bahan mentah. Dia bukan ada mentah. Dia kekuatan dia kepada elektronik, E&E. Dan dia tak ada bahan mentah, dia tak ada kelapa sawit, dia tak ada minyak, dia tak ada minerals apa semua. Kekuatannya ialah kepada E&E dan kekuatannya ialah saya nampak ialah dari segi transshipment. Transshipment. So potensi yang saya boleh nampak di sini ialah dengan adanya pengisytiharan North Batuas Container Terminal Batuas tu pada Februari lepas yang jadi free commercial zone. Ini aktiviti warehousing, aktiviti logistik, transshipment bagaimana Singapura sekarang, itu yang akan jadi potensial pertumbuhan, potensi pertumbuhan Pulau Pinang. So kita ni macam kita gunakan leverage kekuatan kita dari segi kecekapan delivery. Mengambil sejarah Pulau Pinang dulunya pada kurun 15 dulu, kita adalah
negeri dagang utama di rantau ASEAN ini, melibatkan North Sumatra tu, melibatkan Myanmar, Bengal, apa kawasan Bengal ni, dan juga Thailand, Pulau Pinang, Southern Thailand. So ini yang saya rasa para usahawan kita patut bersedia untuk itu. Seterusnya topik kita ialah menembusi hypermarket. Hypermarket ini saya akan sentuh belum lagi di sini. Kita akan sentuh hypermarket bagaimana nak masuk hypermarket dalam dan luar negara. Yang ini akan saya kongsi kemudianlah. Kita akan kongsi kemudian. Cukup situ. Terima kasih Datuk Abdul Azim atas konsep tersebut. Memang kita lihat di sini Pulau Pinang Datuk kan mempunyai salah satu orang kata negeri yang majulah di Malaysia ni, dan ekspor ni pun agak banyak dah macam Datuk cerita tadi, lebih kurang ke China dan ke Taiwan lebih kurang 20% Datuk, daripada jumlah total ekspor di Malaysia. Okey, tanpa kita melengah lagi, saya ingin bertanya kepada Puan Aida. Puan Aida, Puan Aida boleh terangkan sedikit berkenaan PHI ni, Penang Halal International ni. Mungkin ada di luar sana mungkin baru tahu apakah itu PHI dan apakah peranan PHI boleh membantu usahawan-usahawan kita ni untuk memasuki pasaran ekspor ataupun pasaran tempatan. Boleh Puan Aida terangkan sedikit. Assalamualaikum kepada semua SME Corp, Datuk Abdul Halim, Datuk Hajar Nurhaliza dan semua peserta dalam seminar ini. Saya nak share screen sekejap untuk apa ni, untuk sebelum saya menerangkan ini. Nanti nampak tak screen tu? Sebenarnya Penang Halal International ni adalah satu syarikat di bawah Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang telah ditubuhkan pada tahun 2008. Nanti sekejap ya, saya cuba sharekan. Dia ditubuhkan dengan bertujuan untuk mempermudahkan, mempromosikan, mengurus dan mengembangkan perniagaan usahawan yang melibatkan diri dalam syariah dan halal industri berkaitan dengan terutamanya dalam halalan dan tauhiban. Jadi syarikat PHI ini dia bertujuan untuk meningkatkan dan membolehkan perniagaan untuk mengambil bahagian di pelaburan dan mengembangkan sistem ekosistem perniagaan syariah dalam negara dan di luar negara, terutamanya usahawan dari Pulau Pinang. Jadi PHI mempunyai misi untuk membimbing dan memperkasakan usahawan yang yang dalam bahagian ini. Sorry ya, saya nak try to share the screen, but wait now. Okay, sorry. Saya nak tunjukkan sikit. Dengar tak saya punya, nampak tak saya punya screen, Cik Azam? Nampak tak? Nampak kan? Sorry ya, sebab dalam tahun sebelum ini, walaupun sudah 10 tahun, tapi dalam tahun 2020 Mei, kita buat satu rebranding. Kita revisit kita punya mission and all that to redirect kita punya objective and all that. So this rebranding kita menulis misi yang kita, dengan vision kita yang baru, kita punya new values, and these are the area yang kita memberi perhatian. That means halal hub, kita jemput investment to Penang for manufacturing and industry, halal logistic,
halal tourism entrepreneur and development, kita ada banyak latihan untuk halalan Toiban and to create the number 5 halal knowledge worker. Sebab untuk certification dengan pensijilan halal ni, usahawan kena ada competent person. So ada that's what we are doing, and halal innovation is involved in a digital macam life sciences research R&D. Okay, so dengar tak the okay, so I give you some statistic how big is our Malaysia halal punya market currently. Ini statistik dari source dari statistik department, ya. Is about 1,876 halal exporter in Malaysia. Now, the growth is continue 2.7% now. So currently, for this year 2020 punya, how big is the size of halal? So, sorry. How big is the size of the halal? We are looking at for Malaysia, the halal export estimate 50 billion. In 8%. That means the potential upside is very big. Kita baru mencapai 10% of this halal estimation, only 10%, and we already reach 50 billion. So this is only for the local. Now total export kita masih banyak potensi lagi sebab our SME is only about 75%. Most of the segment are being taken by MNC. Now, last year in Dubai, this report came out globally for the state of the Global Islamic Economic Report 2020. Malaysia ranked number one in all sector, F&B, tourism, everything except satu lagi, potensi yang besar, kita rank number 6. That is fashion and women products. Women products, we only rank number 6. Indonesia, number 3. Okay, so itu that's why because of that, last year Penang Halal International mengadakan satu platform international inspirasi ketiga, trying to catch up with the potential yang kita lacking behind, you know, women product and services, focusing on that. So this year in apa ni, in November kita akan start lagi. This time we are going for hybrid, yeah. So last year we launched in Penang, our launching on international inspirasi Khatijah. Kenapa kita pakai Khatijah? Khatijah adalah satu icon female yang very powerful, Nabi Muhammad's wife, yang tak ada digital, tak ada apa, dengan menggunakan apa tu governance and trust, dia boleh buat e-commerce cross continental and control the entire Arabia state and all that. So that is how powerful that kind of so last year we were launched in the TV, and this one was a caption from the TV, but I'm not going to share this slide because it's quite long. So now what PHI have platform yang boleh membantu terutamanya dalam COVID-19 ni, kita ada satu Shopee being the currently Asia number one. Okay, they stand number one for retail B2C. So dia adalah partner PHI, onboarding semua free. Okay, and state government, thanks to YB Dato' Halim, also help in this mission. That's why we can get the support from the government to help all the usahawan and entrepreneurs. Yeah, now Food for You is another one. Sebab masa pandemic ni, to avoid the risk of contact and safeguard all that, kita partner with Foodpanda to do all this delivery for two purpose. One is to create job, one is to safeguard the social distancing. Sangat now, menarik Puan Ida, berkenaan dengan yang yeah. Ibazar tersebut. Mungkin pelaksanaan Ibazar tersebut boleh membantu usahawan-usahawan di Pulau Pinang di kala pandemik ni, Puan Ida, kan? Yes. Untuk meneruskan kelangsungan perniagaan. Saya yakin dengan adanya apa ni yang kita lihat di sini, macam pelaksanaan platform Pinang E-Mall ni, membolehkan ramai lagi usahawan-usahawan kita di luar sana untuk menyertai platform tersebut. Okey, Puan Ida, satu soalan pada Puan Ida berkenaan dengan Pinang E-Mall ni.
bagaimana usahawan seorang luar sana nak masuk Penang Mall ni? Mungkin ada penonton-penonton tertanya jugalah macam mana nak masuk ni. Okay. Jadi you tengok kita punya slide, kalau nampak screen tu, you tengok sini ada satu. You just put here tiny.cc/penang-penanger. That's it. Kalau tak P-E-N-P-E-N-G-E-R eh? Yeah, you nampak tak yang kat bawah ni? Kat bawah ni, the screen ni. Sini semua contact ada kat sini. Kita pun ada satu WhatsApp. You, kalau dia tak pandai, dia telefon kita, kita akan guide dia. Okay? Supaya dia boleh manfaat, sebab Penang Emo ni, state Penang government bagi this year $600,000 untuk discount voucher for the customer yang beli barang. So this is a program that they should not miss. And for why we also promosi Food Panda, because again, Penang state government bagi $50,000 free funds for all the delivery. So kita sebagai pengguna, kita pakai dengan murah, that merchant dapat benefit and free onboarding, ini semua kedua-dua ni. And sekiranya kalau you tengok kita punya contact ni, you Google kita, kalau tak you boleh telefon kita or you can even WhatsApp us. Okay? So, baik, Aida. So, sungguh menarik sekali yang berkenaan dengan Penang Emo tu. Mungkin kita akan kupas sikit lagi berkenaan Penang Emo tu sebentar lagi dengan Puan Aida. Kita teruskan kepada panel kita yang ketiga. Okay. Kepada Datuk Aliza. Okay. Okay Datuk, kita ketahui macam Haliza Food Industries ni dah ekspor ke pelbagai negara, okay, ke pelbagai negara dan ada 13 negara macam saya jelaskan sebentar tadi. Jadi macam mana Datuk Haliza Food Industries dan Berhad ni dapat menembusi pasaran tempatan dan juga inilah hypermarket kita ni? Macam mana Datuk boleh kongsikan dengan kita punya pendengar? Assalamualaikum. Tahniah kepada SME Corp sebagai organizer. Terima kasih atas jemputan kepada Haliza Industries untuk sama-sama dalam program ini. Haliza Industries adalah sebuah syarikat pengeluar produk makanan, snack, sihat. Syarikat ini merupakan syarikat 100% Bumi Putra dan telah menjalankan perniagaan ini sejak tahun 2012. Jadi kita mula dan kita bincangkan dulu macam mana nak pasarkan produk ke hypermarket ataupun kedai berangkaian. Okay. Sebenarnya ada tiga cara untuk kita pasarkan, iaitu satu, kita berhubung secara terus. Maksudnya kita kita cuba dapatkan hypermarket yang mana kita minat. Semasa kita nak berhubung tu, kita mesti siapkan profil syarikat yang kemas, yang ringkas dan mempunyai design yang menarik. Okay. Lepas tu dalam profil tu pula mesti kita beritahu tentang produk kita, kebaikan produk serta sijil-sijil yang telah kita ada. Sebab daripada sijil-sijil tu dapat menentukan kualiti kita serta kapasiti yang kita boleh buat. Dan ini akan dapat menarik, syarikat-syarikat berkenaan untuk kontak dengan kita, berhubung dengan kita terus. Lepas tu, lepas kita email dan dia orang hubungi, kita buat follow up lah sampailah produk kita diminati oleh hypermarket. Yang kedua ialah melalui product matching. Product matching ni kadang-kadang macam agensi seperti pihak SME Corp, pihak Halal Penang International, Pharma, Kementerian Pertanian akan buat business matching di antara syarikat pengeluar dengan hypermarket. Masa inilah para usahawan perlu ada dalam program tu. Okay, pihak hypermarket pula akan datang berunding terus dengan usahawan. Dan ketika ni jugalah kita dapat info tentang pesaing-pesaing kita. Sebab hypermarket akan beritahu, okay, di atas rak kami, kami ada barang yang serupa, produk yang serupa dengan you. Boleh tak you capai kualiti produk yang sama? Boleh tak capai harga yang sama? Jadi kalau kita ada, macam kita ada masalah harga, masalah apa kualiti produk kita, kita cuba baiki. Dan insyaAllah kalau semuanya dah
sama setara dengan pesaing kita, insyaAllah kita punya produk akan sebaris di rock apa market tu. Masa tu juga kita akan ditanya oleh apa market tu, apa iklan yang kita buat? Adakah orang kenal dengan produk kita? So kita perlu walaupun belum lagi masuk apa market, tapi perlu ada iklan-iklan yang berterusan. Ya, sebab secara tak langsung nama kita akan naik di website-website atau secara tak langsung akan dinampak oleh hypermarket tu, dan kadang-kadang hypermarket akan contact kita apabila dia terperasan nama kita di situ, dan oh mungkin produk ni sesuai untuk letak dekat rak, mungkin produk ni ialah jenama yang dia cari. Okay. Yang ketiga, melalui penyertaan dalam pertandingan. Okay, contohnya apabila apa market ataupun rangkaian kedai-kedai ni dia nak produk baru, dia nak jenis ataupun dia nak brand yang baru. Jadi dia orang akan minta usahawan untuk masuk pertandingan tersebut. Bagi pihak kami sendiri, ada satu pertandingan yang dianjurkan oleh syarikat Shell, kita telah masuk dan dapat menjadi top 20 top products dalam tu. Dan kita akan berada di share di seluruh negara pada mulai bulan depan. Jadi secara tak langsung banyak kemudahan yang kita boleh dapat lah kalau kita terlebih sambil tu pula kita akan tengoklah website-website agensi yang ada platform-platform untuk menjumpakan antara usahawan dengan pemarket. Cuma satu perkara yang IKS perlu bear in mind, maksudnya apabila membuat penetapan harga. Sebab kadang-kadang hypermarket ataupun syarikat rangkaian kedai, dia tidak akan beritahu kita apa dia punya listing, apa dia requirement. Sepatutnya benar-benar seperti listing, pihak usahawan kena tanya dahulu. Adakah kami akan dikenakan listing apabila masuk ke hypermarket ni? Contohnya ada hypermarket yang mengenakan RM5,000 untuk listing kepada IKS dan RM20,000 kepada company yang bukan bertaraf IKS. Dari sini pihak syarikat perlu mendaftar produk kepada KPD dan HEP untuk melayakkan dia mendapat taraf IKS. Sebab selain itu ada juga hypermarket yang tidak mengambil apa-apa listing sekiranya syarikat itu telah berdaftar sebagai IKS. Okay, kena tanya itu dulu. Sebab kadang-kadang bila kita dah bincang banyak, tunjuk produk, analisa harga, tiba-tiba baru kita tahu kita kena listing RM15,000. Okay? Jadi dah kita buang masa kat situ. So sebelum apa-apa tanyakan tentang listing. Ada hypermarket yang mengenakan listing yang tinggi ya. Selalunya hypermarket tak tinggi sangat, rangkaian kedai lagi tinggi. Ada yang dia mempunyai 2,400 kedai, kita kena bayar RM120,000. Jadi kalau kita tak mampu sebagai usahawan, orang cakap kita pergi pada yang tetap tak tinggi, maksudnya kedai yang tidak tinggi, mulakan itu dahulu. Okay. Selain daripada itu, usahawan juga untuk harga, pastikan basic harga, kos yang kita nak hantar tu. Sebab hypermarket akan tanya, berapa harga ni? Jangan kita letak, kalau benda harga RM1.50, jangan letak RM1.50. Tanyakan dulu, apakah rebate yang akan kita kena, yang akan ditolak daripada harga tu, dan juga berapakah harga, berapa persen lagi yang kita akan ditolak. Contohnya, harga kita RM1.50. Lepas tu kena rebate 12%. 12% akan di-rebate. Kemudian daripada invoice tu akan dikenakan lagi 3% rebate. Maknanya kita kena campur RM1.50, campur 12, campur 3. So lebih kurang RM1.86. Jadi kita letak harga RM1.86. Walaupun kalau kita hantar ke kedai-kedai lain, kedai-kedai runcit lain harga RM1.50. Tetapi di hypermarket kita kena upkan sikit harga. Jadi secara tak langsung usahawan tak terkejut lah bila sampai bila dihantar invoice, bila dapat bayaran, tengok-tengok dah dipotong. Banyak usahawan yang beritahu saya,
bila sampai apa ni pembayaran banyak potongannya tu sampai memang dia rugilah. Bukan saja IKS, ada juga syarikat-syarikat yang bukan bertaraf IKS pun mengalami nasib yang sama. Jadi, Datuk usahawan di luar sana perlulah bersedia dengan costing Datuk kalau apa yang saya petik ucapan Datuk tadi. Usahawan di luar sana perlu sediakan costing dahulu, berapa harga dijual, berapa harga rebate untuk memastikan usahawan di luar sana tidak rugi Datuk kan untuk memasuki hypermarket. Dan tadi Datuk juga ada highlightkan tiga perkara tadi, saya amat ingin tekankan lagi sekali yang tiga perkara tersebut, iaitu usahawan di luar sana kalau nak masuk hypermarket, yang pertama tadi kena buat profil syarikat, kena cantik, kemas dan menarik. Okey, yang kedua kena masuk product business matching yang dijalankan agensi. Okey Datuk, untuk business matching ni saya ingin maklumkan kepada semua penonton di luar sana, melalui platform My Assist MSME, kita ada satu platform yang kita panggil Meet Me, iaitu satu platform kita bekerjasama dengan Pasaraya dan anchor-anchor seluruh Malaysia. Dijangkakan ada lebih kurang 84 anchor yang akan ikut serta dalam Meet Me tersebut, dan akan menjadi satu platform business matching itu sangat besar. Jadi usahawan-usahawan di luar sana boleh rebut peluang-peluang yang ada dalam portal My Assist MSME. Dan juga yang tadi Datuk kata dia iklan berterusan. Okey, iklan berterusan pun penting Datuk kan. Memastikan usahawan-usahawan di luar sana dan apa ni pembeli dapat tahu, saya rasa tahu produk-produk tersebut wujud di pasaran. Okey Datuk, kita ada soalan daripada kita terima daripada pendengar kepada Datuk Alim. YB Datuk. Semasa PKP ni memang memberi kesan kepada PKS lain bantuan daripada persekutuan, adakah kerajaan negeri ada menyediakan bantuan khusus kepada usahawan mikro? Ada soalan tu Datuk. Boleh Datuk Alim Tuan YB? Kalau kita lihat sejak PKP yang pertama tu, yang maknanya pada bulan 18 Mac 2020, pada bulan April kerajaan negeri ada pakej bantuan yang pertama. Kita dah ada tiga pakej lah, empat lah, pakej 1.0, pakej 2.0, pakej 3.0, pakej bantuan 3.1. Kalau pakej yang pertama tu, kita ada satu ialah dari segi one off ni melibatkan gerai-gerai berlesen lah dan tagging. Ini yang kita bagi 500, itu package 1.0 tu kita bagi, dan bawah package 3.0 pun saya lagi gerai-gerai penjaja yang berlesen kita bagi 500, dua kali yang kita bagi. Termasuklah yang selebih, yang lainnya juga, penjual surat khabar pun dapat 500. Itu yang paling sedikit lah gerai-gerai dan penjaja. Seterusnya kita bagi pinjaman tanpa faedah lah untuk tempoh 5 tahun, melibatkan sektor pelancongan 10 juta, melibatkan sektor lain IKS dan runcit sebanyak 30 juta. Yang tu kita mulakan bulan April, kita disburse semua tu dalam bulan September. 6 bulan pertama dia tak bayar-bayar, dia bayar bulan ke-7 dia mula bayar tanpa faedah untuk 5 tahun. Itu saya sebutkan ni sektor pelancongan 10 juta, sektor IKS dan sektor lain lagi 30 juta. Itu pun habis pakai semua 40 juta tu. Kita sekarang tengah meminta maklum balas lah. Kita tahu sektor peruncitan, sektor F&B memang terkesan teruk. Saya tengah mengumpul data. Tingkat pusat pun saya tengok Menteri Kewangan tengah kaji lagi, jangan kaji lama-lama lah, banyak yang terkesan. Dan dalam tempoh seminggu dua ni kita akan ada pengumuman lah, insyaAllah, kalau bagaimana untuk bantu lagi yang kita yang informal ni, yang kita yang peruncitan dan informal tu yang juga terkesan bagaimana kita nak bantu. Kita harap Datuk kan pelbagai bantuan dan insentif di oleh kerajaan negeri dapat memberikan kepada usahawan-usahawan luar sana yang terkesan. Kita harap berita baik tersebut dapat didengarilah daripada kerajaan negeri Pulau Pinang. Okey, seterusnya saya ingin bertanya kepada Puan Aida berkenaan dengan
apakah peluang-peluang perniagaan kalaulah sesuatu produk tersebut mempunyai logo halal, persijilan halal ni, apakah peluang-peluang yang dia boleh terimalah di pasaran? Boleh Faida ulaskan sedikit? Okay. Sebenarnya semenjak pandemik ni, memang banyak negara dan banyak merchant cari makanan ataupun barang yang mempunyai pensijilan halal. Dan pensijilan halal di Malaysia yang dikeluarkan oleh JAKIM adalah standard yang paling tinggi setakat ini di seluruh dunia. Jadi pensijilan halal dari Malaysia ni memang very famous and confident seluruh dunia. Jadi kalau ada usahawan, kalau boleh, kalau dia nak bantuan untuk menjalankan especially SME dengan micro, nak mendapatkan pensijilan halal, sila hubung Penang Halal International sebab kita ada grant dari government untuk semua SME dengan micro, dia boleh claim yang reimburse dia punya pensijilan halal punya cost. Dan kita sekarang ni tengah berusaha nak membuat satu untuk membantu hotel halal kitchen. Jadi kita pun nak minta izin dari state government untuk membantu membagikan dana untuk start F&B yang ingin memulakan perjalanan halal ni. Jadi that is how Penang Halal International dari segi latihan untuk mendapatkan competent person and free education to get that certificate. Okay, negeri bukan saya nak membangga puji Pulau Pinang. Penang is the only state at the moment where dia punya pensijilan halal for the elementary itu, for the competent person, is free. And then kita punya timing for that training is very short and is online. Okay, so stay tune. Kalau siapa talian ini yang ingin tahu macam mana mendapatkan pensijilan halal, nak bantuan, nak grant, sila hubungi Penang Halal International sebab negara lain dari walaupun dia tak, kadang-kadang negara tu tak akan sebut dia nak halal, tapi basically they want certain food safety certification. Jadi dari segi food safety certification, dia ada dua peringkat. One of the peringkat is the GMP, Good Manufacturing Practices. Then when you dapat that one, it's very fast. You can get the pensijilan halal. And kalau kelebihan dia ialah bila you dapat certification like that, the confidence on the import country yang luar negara tu, dia senang, dia terima. Datuk Hajar she's aware sebab dia export ke negara lain. Jadi kalau ada satu certification, because kita punya halal adalah emphasize dari dua segi, halalan, toiban. Tak halalan tu dari segi principle of Islam tu, dia ada dia punya kriteria. But halalan is about hygiene. Halalan hygiene tu dari segi bersihkan kawasan tu, pensijilan halal ada few type. One of them is the food. One of them is premise. So one of them is the product. There are few category. So especially yang those yang ada in contact with kita punya body tu, currently because of the pandemic, dia jadi very prominent and very important in the world. Okay? Okay, bagi penonton luar sana yang ingin menunggukan bantuan yang macam Puan Aida beritahu tadi, stay tune. Nanti sila follow dengan Facebook rasmi Penang Halal International ataupun menghubungi pegawai-pegawai daripada Penang Halal International untuk mengetahui lebih lanjut bantuan yang disediakan tadi. Okay, Dato' Aliza, saya terima satu soalan daripada penonton, iaitu diorang tanya berkenaan delivery. Bagaimanakah delivery proses kalau kita nak marketkan di hypermarket ni? Ada soalan tu. Minta Dato' Aliza jelaskan. Dato' Aliza boleh unmute kan? Okay, memang delivery
satu item yang sangat penting ya dalam pengiraan kos, sebab selalunya hypermarket akan meminta usahawan hantar ke gudang sendiri. Maksudnya usahawan tu perlu menyediakan kos sendiri untuk hantar ke gudang. Jadi kos tu mesti dimasukkan. Ya, selain tu yang tadi yang berapa persen tu mungkin untuk pihak hypermarket tu dia akan hantar kepada rangkaian-rangkaian dia, dia gunakan kos-kos tu. Dia mesti dimasukkan sekali. Jadi minta usahawan-usahawan sana masukkan sekali kos delivery tadi yang yang pertama Datuk ada maklumkan listing fee, kos rebate tadi yang macam Datuk Azizah terangkan, dan juga yang ketiga adalah kos delivery. Ketiga-tiga kos tersebut perlu dimasukkan ke dalam costing sebelum kita membuatkan final cost lah pada pihak hypermarket. Okey, untuk Datuk Halim, okey, boleh Datuk terangkan sikit strategi kerajaan negeri untuk memastikan usahawan-usahawan Pulau Pinang dapat menembusi pasaran ekspor. Kita mesti tentu kita mesti ada strategi kan. So apakah kerajaan negeri punya strategi tu? Okey, mungkin saya kongsi slide seterusnya, very quick one. Cepat. Tadi kita berhenti tadi. Tentang kalau dulu kita secara fizikal lah, kalau kita boleh tengok slide yang tadi tu, secara fizikal kita bawa usahawan kita dalam misi dagang ke luar negara, bermula pada 2018, 2019, kita berhenti setakat 2020. Banyak dari 2018 hingga 2020 kita banyak misi ke luar negara, sama ada negara-negara ASEAN, negara sebelah timur, China, Jepun, dan juga sebelah Eropah, sampai ke Turki, pasaran baru, dan Dubai. Kita bawa usahawan kita, kalau kita lihat dulu. Ini secara fizikal lah, kita bawa usahawan kita supaya mereka B2B lah. Tadi kita lihat tadi, B2B kita bawa. Ini yang kita terus secara agresif 2018-2020. Seterusnya termasuk juga halal ekspor. Dan kita hadir misi galakkan dagang di semua tempatnya. Korea Selatan, kita pergi ke Vietnam, negara jiran kita. Dan dalam misi dagang ini, kita turut sama bawa usahawan kita. Seterusnya, kita adakan program-program menyediakan usahawan kita, slide seterusnya, untuk bersedia untuk bermula 2020, in fact 2019 kita dah bersedia untuk usahawan kita biasakan dengan pemasaran secara atas talian, secara apa tu, gunakan platform e-dagang. Ini program yang kita buat. Dan setakat ini 2020 dan 2021, oleh kerana kita terbatas dengan latihan secara fizikal, kita adakan khusus secara webinar, dan kita juga apa sekarang ini ya, ada usaha sama yang kita tengah workout. Sekarang ini kalau kita lihat, kalau dulu nak ekspor kita kena ada barang banyak, dan sekarang kita tengah running dengan JD.com, itu syarikat PG Mall, untuk ekspor ke China gunakan e-dagang platform, e-commerce platform. Kita juga akan running dengan, kalau kita lihat Shopee sekarang ni, Shopee ada Shopee International platform yang dia mula dengan Singapura dan dia akan mula dengan negeri-negeri lain. Dan sekarang ni ya, saya lihat Shopee kita tengah akan running, dia ada 200,000 dah customer apa ni, merchant dalam Shopee tu yang dah export ke Singapura, dan jumlah dagang export tu dah mencecah 200 juta. So dia, kalau kita nak masuk hypermarket, dia sebut ekspor dia kena barang yang banyak. Tapi kalau tengok yang terbaru ni, inisiatif baru untuk Shopee tu, kita asalkan kita ada 5 order sehari, kita qualify. So ini yang kita perlu manfaatkan. Selain daripada itu, kita tahun ini lepas kita ada Penang Tech Fest, satu forum, satu virtual expo. Sama juga kita ada hujung tahun lepas, disebut oleh Puan Aida daripada Penang Halal International, kita ada virtual fair menggantikan expo dagang yang kita selalu adakan. So ini adalah norma baru yang kita kena biasakan. Macam ini kita ada webinar, norma-norma baru yang kerajaan negeri perkenalkan
supaya kita tak ketinggalan, bisnes boleh teruskan seperti biasa, cuma dia ada norma baru lah. So ini yang terperintah lakukan lah, untuk boost kita business to business kepada export market untuk sahun kita. Okay, itu saya ganti di sini. Okay, Dato' Aliza, kalau tadi kita dengar berkaitan dengan apa ni, kita nak mengeksport di dalam, kita nak memasukkan produk di dalam negara melalui hypermarket. Tapi kalau kita lihat, kalau kita nak mempromosikan produk kita, memasarkan produk kita di luar negara, apakah prosedur-prosedur dan cara-cara nak eksport? Mungkin kat luar sana tu tengah tanya ni, macam inilah saya nak eksport produk saya ni. Jadi mungkin Dato' Aliza boleh terangkan sikit lah macam mana nak eksport produk-produk tersebut, apa cara-caranya, apa regulatory yang perlu dipatuhi. Mungkin Puan Dato' Aliza mungkin boleh inilah huraikan sedikit. Dato' minta unmute. Dato' tak dengar suara. Okay. Alright. Okay. Apabila seorang usahawan tu dia mendapat order ataupun permintaan daripada importer, apa yang dia perlu tanya yang pertama sekali, apakah regulation yang diperlukan oleh negara tersebut? Contohnya, untuk China, kita memerlukan preparation regulation mengikut China Inspection Quarantine. Okay. Ada banyaklah kat situ, pembungkusan, garis panduan kena ikut. Dan Arab Saudi pula menetapkan SFDA, iaitu Saudi Food Drug Authority. Dan kalau kita dengar selalu Amerika, dia ada USFDA. Sama juga. So setiap negara-negara ni dia ada regulation tersendiri. Jadi kita kena pastikanlah negara mana yang kita nak hantar, kemudian importer tu daripada mana dan apa yang dia perlu. Contohnya untuk negara China, selain daripada CIQ tadi, kita juga perlu ada form E, iaitu borang E yang dikeluarkan oleh MITI. Sebab kita ada perjanjian di antara Malaysia dengan negara China, sekiranya pengeksport daripada Malaysia menghantar barang dagangan berserta dengan form E, barulah tidak dikenakan cukai sebanyak 200%. Kalaulah barang kita dah menepati CIQ, boleh masuk ke China tapi tidak mendapat sijil MITI, sijil form E, jadi custom di sana akan kenakan cukai 200%. Jadi kerap-kerap seperti itu perlu diambil kira lah. Lepas tu, kalau barang kita ialah barang makanan, okay, produk kita makanan, so bahan-bahan yang diekspor mesti ikut garis panduan pihak kesihatan di sana. Setakat ni negeri China lah yang paling tinggi sepanjang pengalaman saya. Kalau kita tengok ke Australia, ke Arab Saudi, ke mana-mana lah, ke Southeast Asia kan, tak sekuat di China. Jadi kalau siapa yang berhajat untuk ekspor ke China, pastikan dulu mendapat informasi yang secukupnya. Sebab ada kes di mana seorang usahawan, tapi usahawan non-bumi, dia telah menelefon saya memberitahu barangnya sudah sampai ke Shanghai tapi tidak dapat masuk sebab kena bayar 200%. Jadi saya cakap mesti kena ada form E. Dia cakap orang sana tak beritahu pun, pengimport dia tak beritahu. Tapi sebenarnya benda ni dia perlu ambil tahu. Okay? Untuk jalan singkat, bagi yang rasa nak ekspor juga, kan, untuk jalan singkat, kita hantar ke 54 negara yang tidak perlukan apa-apa. Kemanakah negara itu? Seperti di Afrika. Ya, saya sendiri hantar ke Seychelles, okay, ke Maldives. Jadi tak ada, tak perlu form dari MITI, tak perlukan apa. Kadang-kadang sedia kesihatan pun tak perlu. Okay, boleh mula di situ. Tapi kita kena jadi usahawan mengeksport yang genuine lah, maksudnya hantar barang yang baik lah. Bagi pihak syarikat Haliza Industri, kami tak bagi juga. Walaupun tak diminta oleh pengimport, sejak kesihatan kita akan bagi. Okay, saya akan share sikit gambar yang kita dah eksport.
apa ni. Okey, ini adalah kontena-kontena yang kita gunakan untuk ekspor ke negara-negara luar. Dan ini adalah barang-barang kita yang berada di sana. Ini di Arab Saudi. Kalau kita tengok, ini di Oman. Ini adalah macam rangkaian kedai-kedai minyak di sana. Kita tengok, ini juga di Bahrain dan juga Arab Saudi. Okay, itu dulu. Saya tertarik dengan yang pertama sekali jenama. Kalau kita tengok macam Datuk Halim dah sebut tadi, kita ada banyak platform digital kan. Jadi pilih platform digital yang bertaraf antarabangsa. Bagi pihak kami sendiri, dulu kita telah pada mula-mula dulu pada tahun 2013 kami telah masukkan iklan di Alibaba.com dan juga eBay. Dan kalau kita nak tahu, pihak pengimport ni dia akan sentiasa mencari produk baru. Sekiranya dia berkenan dengan produk kita, yang dia nampak di platform antarabangsa ni, dia akan hubungi kita. So untuk yang kedua, kita mengikut program-program promosi di luar negara. Banyak agensi yang membantu seperti Matrade, SME Corp dan Kementerian Pertanian. Okay, pada masa program tersebut kita boleh berjumpa dengan pengimport tu secara terus. Okay, masa tu kita boleh faham tentang Incoterm, logistik. Kita perlu faham lah. Maksudnya dia akan tanya soalan seperti berapa boleh tak dia bayar dengan LC. Jadi kita kena tahu apa dia Incoterm tu, LC tu, letter of credit. Boleh tak dia nak guna CIF. Jadi kita kena tahu apa itu CIF ataupun kita hanya nak buat secara FOB, kita beritahu. Jadi kita sendiri kena faham lah apa maksud freight on board, FOB tu. Jadi pada masa ni, pengimport juga akan tanya secara terperinci. So, untuk pada masa sekarang, disebabkan pandemik, kita masih lagi ada, macam kemarin, saya sendiri mengadakan virtual meeting dengan pihak di Indonesia. Masih lagi pengimport akan tanya walaupun secara virtual meeting. Tapi tidaklah serapat macam kita jumpa secara terus. Tapi ia satu permulaan yang baik. Jadi usahawan perlu faham di sini tentang Incoterm dan cara untuk menjawab dengan pengimport. Soalan-soalan kita mesti, soalan-soalan pengimport mesti kita dapat jawab sehingga dia tahu kita faham dan dia tahu kita capable untuk menghantar produk ke sana. Yang ketiga, ada juga promosi di Malaysia seperti program Mihas di Kuala Lumpur. Program ini sebenarnya telah terkenal sebab satu masa itu seorang pengimport di China beritahu saya dia nak datang masa Mihas. Maknanya program ini telah diketahui oleh pengimport dan kalau kita lihat lebih kurang 400 pengimport datang semasa program tersebut. So mereka ini mencari dan ingin mengimport produk daripada Malaysia. Sebab Malaysia ni seperti kata Puan Aida tadi, sudah terkenal juga sebagai satu negara yang mempunyai usahawan yang tulen. Okay? Bukan skamer, usahawan yang tulen. Jadi dia orang percaya. Yang keempat, kita mesti mendaftar dengan agensi Matrade untuk menghebahkan produk dan syarikat kita. Dari masa ke semasa, Matrade juga menerima permintaan dari luar tentang sesuatu produk. So, mereka akan membuat business matching secara virtual ataupun secara terus untuk memperkenalkan produk kita. Baik, itu saja yang boleh saya share. Datuk, kita ada terima soalan daripada pendengar kita. Untuk ekspor ni dan juga tempat ekspor, berapa persen margin keuntungan yang perlu kita set kan? Tak dengar Puan ni, Cik Azam. Untuk pasaran ekspor ni, berapa persen margin keuntungan yang kita perlu letak? Datuk, boleh unmute kan? Suara tak dengar Cik Azam.
Untuk apa ni? Untuk ekspor ni, berapa persen margin yang perlu ditetapkan lah oleh ni? Dato' Aliza dengar tak saya punya suara? Tak dengar. Okey. Tak apa, kita teruskan dengan soalan seterusnya kepada Dato' Alim. Apa harapan Dato' kerajaan negeri dalam memastikan usahawan-usahawan tempatan ni, usahawan-usahawan Pulau Pinang Dato' untuk memasarkan produk-produk Pulau Pinang ke luar negara? Boleh Dato' terangkan sedikit? Pertama ialah kita kena, tapi Dato' Aliza share tadi, kita especially sekarang di bawah norma baru, di bawah norma baru penggunaan banyak lagi digital pengenalan kepada pemasaran atas talian, atas e-dagang, kita kena belajar apa ni, melalui semua ini. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Kedua, disebabkan oleh PKP dan COVID-19 ni, banyak peraturan-peraturan dah peraturan baru. Kalau banyak eksporter dia akan lalui ini. Macam kita nak masuk UK, dia ada Brexit dia dah. Itu dah banyak peraturan baru. Ini kita perlu laluilah custom Dato' Aliza share tadi, dan dia kena berguru jugalah, kena mereka berguru kepada eksporter yang telah biasa dengan pasaran ini jugalah, dan dapatkan ikuti kursus-kursus yang dianjurkan oleh semua agensi, sama ada bahagian MMK saya sendiri, kerajaan negeri, Madrid, Pharma banyak membantu, dan juga tak lupa SME Corp lah. Nak masuk hypermarket ni, selain daripada Pharma, SME Corp ni dah mula banyak membantu kepada hypermarket ni juga. Kerana hypermarket ni dia lain sikit, dia perlu ada banyak supply. Kalau atas talian ni dia mudah sikit, kita ada sedikit barang boleh, tapi hypermarket ni kena jangan ada banyak supply barang-barang ini. So dan jangan give up, jangan putus asa lah. MMK dengan negeri industri dan pengguna usahawan, kita setakat ni dengan hypermarket, satu ialah kita kerjasama baik Maidin, kita duduk bersama Komplek Pokok Jambul, Sunshine, dia ada platform yang menjurus ke negara-negara luar seperti China, di mana dia ada satu distribution center di China. So boleh engage pejabat saya untuk itu. Itu yang saya dapat kongsi buat masa ini. So banyak kursus-kursus sama ni, dan kita akan teruskan secara webinar. Kita dulu bisa buat dengan eBay, dengan Shopee, sekarang ni dengan PG Mall. Ini usahawan, saya harap usahawan kena terus mencarilah. Okay, terima kasih Dato'. Puan Aida, boleh tak Puan Aida terangkan sedikitlah apa kelebihan halal ni, syarikat yang menjadi halal ni kepada ekonomi lah. Mungkin Puan Aida boleh explain sedikit ke? Sebab kita negara Muslim. Sekarang Muslim populasi dalam seluruh dunia sebab 30%. Jadi kita bukan sahaja untuk Muslim, sebab halalan toiban untuk semua yang nak ethical eating, responsible eating, responsible investment, semua akan menuju kepada halal. Jadi tadi dalam slide saya ada tunjuk, dalam report The Halal Gateway tu yang dipublish year 2020 December, yang ekspor kita tu sekarang halal ekspor kita tak sampai 10%, dan total ekspor kita in year 2019 tercatat only 50 billion. In kita punya keseluruh negara ni, kita punya halal punya ekspor is less than 10%. Total ekspor 50 billion. So imagine the potential upside yang kita ada lagi, yang belum lagi orang
start, belum lagi initiate. Nah, sekarang ada few sectors for SME. Kalau dia rasa they can take up to this diversification and start for halal, that is very much needed is halal healthcare. Okay, halal chemical. Sebab hari itu ada satu webinar yang di mana saya jadi satu speaker is the Majlis Dakwah Negara about this Islamic business, Islamic economic. Now, these few sectors are very important. Halal healthcare, halal chemical, sebab semua makanan akan, whether they like it or not, ada a percentage of chemical, coloring semua. Now, another one is halal R&D. Malaysia ni belum lagi banyak lagi usahawan yang akan yang actually invest melabur dalam halal R&D. Lepas tu ada satu lagi halal segment yang kita masih ketinggalan is the apa tu halal tourism. Okay, so, the platform dari digital end to end. The halal logistik memang seluruh dunia ni kita tengah cari satu penyelesaian sampai hari ini tak ada sebab for people who export and import. Sebab saya dulu kerja dalam bank, tadi yang Datuk Haliza cakap pasal all this trade finance term, CIF, TOB semua ni, and we are moving to new digital era whereby crypto exchange. So sekarang hari itu SC, Security Commission, baru aja launch fikir. That is a halal crypto transaction for cross-border export-import. Whereby dalam platform macam tu, dia sebab kalau import-export, ada satu lagi soalan mungkin participant never ask, is that the fluctuation of currency. Okay, yang hedging tu very susah. Sebab dulu saya pernah kerja dengan multinational, kita satu department just to forecast the LC hedging itself is a skill. Setakat ini, I tengok seminar banyak cakap all this kind of thing, but they never talk about the money side of the halal part. Now, dalam Islamic Syariah Finance ni, kita ada satu topik bahawa can they, whether is it how to do all this halal export import pakai satu digital asset. So actually ada lagi banyak webinar Penang Halal International would like to share with you is beside apa tu sebab kita kita punya specialty is ecosystem. It's not talking about just which platform is good or bad, but ada satu lagi tempat yang saya rasa a lot of SME overlook is the intellectual property and intellectual asset. So Penang Halal International akan mengadakan satu free webinar. You know why? Bila you export, import all this food and everything, bila orang beli, dia tengok, dia belajar, and you tak ada R&D, you akan ketinggalan. So kalau, because I come from Brusa, SME punya next stage is what? Public listing. Okay, so kalau nak move towards that, that is the most stable business model. So Penang Halal International also will help to coach you all in terms of business in the financial market, like for example, trade financing, as well as where is the journey you should grow. Because the capital market punya horizon is very different. So while you are tackling all the operation at the SME, let's not forget how to support, because especially after pandemic, your finance ni is a key issue. Your intellectual property sekarang ni, that day some of the merchant usahawan actually told me, hey, dia copy saya punya recipe, tapi dia tak patent. Bila dia hantar pergi one of the foreign country which are very good in copying, dia beli dalam satu minggu dua minggu dia keluar dia punya sendiri. So kalau, this is another thing. Kalau penonton luar sana tu nak tahu bilakah webinar tersebut akan dijalankan, bila tu Puan Ida? Okay, this one is next Tuesday. Boleh didapati di mana tu? Di Facebook ataupun kena ada? Okay, you log on to kita punya Penang Halal International, www.p
penanghala.international sebab kita ada poster. Nanti saya akan share dengan Encik Nor Azam for SME to distribute, because ini ada satu skill yang paling penting sekarang, especially you melalui digital era, you melalui pandemic. Kalau you not careful, you satu minggu aja, hari itu dua dia big SME, bukan small SME, habis. Sebab dia manufacture local, dia ada local name, dia ada dia local halal. So how, why halal is so important for Malaysia especially? Sebab kita ada JAKIM standard, that is the gold standard to the world. So let's not forget, you hold on to the gold standard, dia boleh copy apa, tapi you have the gold standard in your hand. That is one of the safety that Penang Halal International always encourage people. It's not the apa tu yang platform ini semua, marketing, digital marketing is another thing that I think Halal mission is still lacking in that. Halal digital, sebab dalam Islam, we, our standard are purer. Sorry, I'm not making a comparison, but pure means you don't have all this riba, you don't have all this apa tu pengurangan. No, some of the importer pernah datang Penang Halal International and share with us saying that bila dia punya container masuk, dia punya at least 10-20% pilferage. That means dia tak tepat dia punya apa tu. So they have to claim. When they claim, kalau dia tak ada insurance and all that, tak cukup, dia tak boleh make full claim. Okey, so Puan Aida, kita ada terima soalan daripada penonton kepada Datuk Haliza. Untuk pasaran ekspor, berapakah margin yang perlu usahawan letakkan? Boleh Datuk Haliza terangkan sedikit berkenaan hal tersebut? Okey. Untuk margin sesuatu barang yang kita nak export, kita boleh tengok pada satu, pada negara mana kita nak export. Siapa kompetitor kita di negara tersebut. Contohnya kalau kita nak export ke Vietnam, kita tak boleh ambil tinggi sangat dia punya margin tu. Kalau kita nak hantar ke Indonesia pun tak boleh. Tapi kalau kita nak hantar ke Australia, mungkin boleh dapat lebih sikit. So margin, the best margin that you can stay on untuk Vietnam, Indonesia mungkin 15 hingga 19%. Tapi kalau negara lain mungkin dari 20 sampai 30%. Australia is a very good market dengan kita boleh dapat margin yang tinggi. Sebab saya dah survey harga. Saya apabila pergi ke luar negara, saya akan pergi ke supermarket dan tengok end user punya harga. So kita akan tolak lah end user punya harga. Kalau pergi kita tengok mungkin, kalau harga RM1, maknanya kita kena tolak dan harga 35 sen lah. Sebab macam itulah. So margin itu kalau harga kita 20 sen, so 15 sen tu margin kita. Banyak kan? Mungkin kita dalam 5 sen, 10 sen. Tapi export kita bergantung pada volume, iaitu capacity yang kita hantar. Kalau volume kita lebih kurang satu kontainer 40 kaki. Sebab punya export, pengimport selalu order 40 kaki ya. So satu kontainer tu kita mungkin mendapat lebih kurang dalam 12,000 hingga 15,000 satu kontainer. So okay, Datuk, ada tips tak kalau nak jumpa potential buyer ni di luar negara ni? Mungkin Datuk boleh share tip sedikitlah, share tip ni apa tu? Okey, kalau maksudnya kita nak pergi keluar nak jumpa dengan buyer. Okey, sebelum kita keluar, pastikan kita semak background dia dulu. Sebab untuk menjimatkan masa dan wang, kita boleh minta pihak matrik untuk membantu menyemak siapa buyer kita di sana. Okay. So apabila kita kemudian kita hubungi dia secara email, mungkin secara WhatsApp ke zaman sekarang ni kan, kita dah tahu apa kehendak dia. Macam pengalaman saya sendiri, pihak Ahli Zaid Industri telah pada tahun 2013 tu telah dihubungi oleh seorang pengimport daripada China nak jumpa. Dan saya cakap, saya boleh post, dia cakap nak jumpa juga. So saya ambil masa lah pergi ke sana. Okay, pergi ke sana sebab saya rasa mungkin dia nak close deal. Bukan kita yang nak close deal, dia yang nak close deal lah. Berdasarkan harga lah tu. Jadi bila saya pergi sana,
dia cakap nak, dia nak produk yang begini, kualiti macam ni, rasa macam ni, harga macam ni. So saya pun cuba ikut apa yang dia nak dan kita tolerate dari harga tu dan close deal. Dan kami dapatlah export ke China tu. Okay. Untuk pada masa sekarang, apa yang kami buat untuk jimatkan masa, kita akan simpan data data pengimport-pengimport yang berminat. Kemudian apabila contoh kalau kita ke Bangkok, kami akan cari pengimport yang berminat di kawasan Bangkok. Kita akan hubungi dan jumpa. Jadi banyaklah yang kita jumpa. At least kalau kita tak dapat close deal pun, dia dah tahu kita memang betul-betul genuine. Tak seorang pengekspor yang genuine. Dan bila sampai masa, dia akan import daripada kita. Okay, Datuk, terima kasih. Okay, kepada YB, Datuk. Okay, ini soalan terakhir daripada saya sebab kita dah hampir ke penghujung rancangan. Boleh tak YB Datuk untuk berikan kata-kata semangat kepada pemamer-pemamer yang menyertai e-pameran Minggu PKS melalui platform My SME ini? Boleh Datuk bagi sedikit kata-kata semangat kepada semua yang menyertai tersebut? Okey, terima kasih. Tahniah saya nak ucapkan kepada pemamer. First of all, tahniah kerana berani mencuba e-pameran secara virtual ni, kerana ini norma baru. Setengah orang dia macam tak confident, tapi kita kena biasakan ini yang kita perlu lalui dalam keadaan sekarang, dan ini akan jadi norma baru di masa hadapan. Dan kedua lah, kena terus dahaga, hunger for untuk dan berjiwa besar untuk kita satu hari nanti. Kita mungkin kecil sekarang, PKS sekarang, tapi kita boleh menjadi satu company yang besar di masa hadapan. Dan kita ingat kita punya pasaran Malaysia ni terlalu kecil, 32 juta penduduk. Tapi pasaran ASEAN 600 juta, pasaran China 1.2 juta, pasaran India 1.2 bilion, India 1.4 bilion, India 1 bilion, ASEAN 600 juta. So maknanya kita berjiwa besar, satu hari kita boleh ekspor ke negara-negara itu. Itu saja. Okay, terima kasih kepada YB Datuk Abdul Halim, Esko Pembangunan Usahawan Pulau Pinang, Datuk Hajah Nur Haliza, CEO Haliza Food Industry, Puan Aida Lim Abdullah, CEO Penang Halal International, kerana sudi bersama-sama kita di petang ini bagi mengkongsikan sedikit knowledge yang ada berkenaan apa usahawan kita boleh rebut di luar sana. Okey, selain pada hari ini, kita ada lagi pelbagai lagi program-program webinar yang dijalankan secara langsung melalui FB SME rasmi SME Corp Malaysia dan juga FB rasmi SME Corp Malaysia Negeri. Jadi penonton-penonton luar sana boleh terus sesi alert dengan semua program-program yang telah dirancang sepanjang tempoh Minggu PKS 2021. Bagi yang ingin tahu apakah itu My Assist MSME, okay, tuan-tuan boleh type je di Google, type My Assist MSME. Di sana ada pelbagai bentuk bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan yang dibawakan oleh SME Corp Malaysia. Ada e-pameran, ada webinar, ada meet-me dan sebagainya. Jadi usahawan sana, penonton-penonton sana di luar sana boleh melayari portal My Assist MSME untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan program-program dan aktiviti yang dijalankan dari semasa ke semasa. Okey, dari itu saya sudahi dengan program ni dengan ucapan terima kasih kepada semua panel, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Tahniah SME Corp. Tahniah. Way to go. Okay.